Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LK Moto Channel, channel yang gak henti-hentinya memberikan informasi tentang harga mobil, bus, truk, motor, dan lain-lain. Bagaimana nih kabarnya bosku? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam menjalani kegiatannya setiap hari. Bagi bosku yang belum sholat, bisa di-pause dulu ya videonya. Jangan sampai gara-gara nonton video dari kami membuat Anda lupa akan kewajiban kita. Di video kali ini, kami akan menginformasikan 8 mobil Daihatsu Hijet 1000 dengan harga terendah mulai dari 8 jutaan. Namun sebelum lanjutkan videonya, bantu kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar bosku tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Informasi mengenai penjual bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya bosku. Yuk bosku, simak videonya. Yang pertama ada Daihatsu Hijet 1000 tahun 1985, lokasi Bandung, dan dikeluarkan 8,5 juta rupiah. Yang nomor 2 ada Daihatsu Hijet 1000 lokasi Sukabumi dan dikeluarkan 9 juta rupiah. Yang nomor 3 ada Daihatsu Hijet 1000 tahun 1985, lokasi Surakarta, dan dikeluarkan 10 juta rupiah. Yang nomor 4 ada Daihatsu Hijet 1000 tahun 1984, lokasi Magelang, dan dikeluarkan 11 juta rupiah. Yang nomor 5 ada Daihatsu Hijet 1000 tahun 1984, lokasi Purworejo, dan dikeluarkan 11 juta rupiah. Thank you.
yang nomor 6 ada Daihatsu Hisa 1000 tahun 1985, lokasi Kabupaten Bandung, dan ringgit ditawarkan 13,5 juta rupiah. Yang nomor 7 ada Daihatsu Hisa 1000 tahun 1984, lokasi Cilacap dan dikeluarkan 14 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Daihatsu Hisa 1000 tahun 1984, lokasi Tasikmalaya dan dikeluarkan 15 juta rupiah. Kami ingatkan kembali ya bosku, kami di sini bukanlah penjual, namun hanya memberikan info harga. Jika Anda berminat, bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi untuk bernegosiasi dengan penjualnya. Jika tidak bisa diklik, berarti sudah laku. Segala bentuk transaksi di luar tanggung jawab kami. Cukup sekian untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.